Saat ini di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, kita saksikan warna biru telah menjadi lautan tersendiri di Stadion Siliwangi ini yang menjadi kebanggaan atau stadion dari Maung Bandung. Dan pada hari ini tentunya akan menyambut kedatangan tim dari Kalimantan Timur, yaitu Mitra Kukar yang saat ini hanya berbeda satu poin di klasemen sementara Indonesia Super League 2011-2012, bersiap-siap untuk memasuki lapangan hijau ini. Ya, dengan kondisi cuaca yang begitu baik, akan kita nantikan tentunya pertandingan pada hari ini berlangsung seru dan sangat menarik. Para pemain, Marcio Sousa, Emil Hamm, Herman Abanda, dan Haryono kembali menjadi starter, dan Tony Sucipto yang tentunya pada hari ini dapat dikatakan berperan sebagai posisi back kiri. Dan Nadia Persib Bandung, asuhan Rudi Darwis. Ya, kita lihat di sini ini pertama kali Haryono tampil sebagai starter di lini pertahanan, membuat Tony Sucipto digeser sebagai back kiri menggantikan M. Nasuha yang cedera, dan kita lihat duet Marcio dan Along di depan yang jadi andalan. Ya, dengan formasi 4-4-2 ya juga merupakan formasi andalan dari Rudi Darwis. Inilah dia asuhan Stephen Hansen. Ya, sebaliknya Mitra Kukar memang masih tampak Hamka di lini belakang dan juga Nemanja Obrik di lini tengah. Dan kita lihat relatif sebenarnya mereka bermain 4-4-3 di bayang 4-3-3 di bayang 4-4-2 dengan Jajang Mulyana menjadi ujung tombak di lini depan. Ya, dua wajah yang berbeda tentunya, Noah Alamsyah dan juga Jajang Mulyana. Kecepatan dari Noah Alamsyah di Arema Indonesia sedikit berbanding terbalik, Bung, apabila kita melihat kiprah dari Noah Alamsyah di musim ini. Dan inilah dia kick-off babak pertama antara Persib Bandung menghadapi Mitra Kukar langsung dari Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Dalam sepak bola Indonesia, dan sebuah umpan kali ini hampir saja peluang pertama yang cukup membahayakan gawang dari Jerry Pitoy. Sebuah umpan dari Jajang Mulyana kepada Saktiawan Sinaga. Kita saksikan. Masih melebar sedikit saja dari sisi kiri gawang Jendri Pitoy. Baik sekali Marcio Sousa. Masih kotak penalti Marcio Sousa. Umpan lagi. Oh! Sebagai Ilham. Dalam kotak penalti kembali Ilham. Masih dapat diselamatkan gawang dari Joy Sorongan. Wow! Sebuah kemelut yang tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana luar biasanya seorang Marcio Sousa dengan ketenangan yang luar biasa memberikan kepada rekannya sayang Ilham yang begitu dekat dengan Joy Sorongan gagal merasakan bola. Baik sekali Ilham masuk kotak penalti. Emil Ilham berikan pasangan baik. Oh, lagi-lagi sebuah kesempatan kali ini. Dari Bian Radovic untuk Persib Bandung 1-0 atas Mitra Kukar. Ya, pantas rasanya kita lihat bagaimana Radovic menggenggam tangan Ilham, karena memang gol ini benar-benar berkat jasa atau individual skill yang luar biasa yang dimiliki M. Ilham dengan meliuk-liuk melewati pemain belakang lawan sebelum memberi umpan yang begitu mudah kepada Milan Radovic. Akhirnya Milan Radovic kembali mencetak gol untuk Persib Bandung. Dan tambahan gol dari Mian Radovic untuk sementara membawa kemenangan untuk Persib Bandung 1-0. Kemampuannya mau. Ya, baik sekali umpan dari Marcio Sousa kepada Along saat ini. Atep! Oh! Atep! Dua pertandingan beruntun menciptakan gol untuk Persib Bandung 2-0 atas Mitra Kukar. Ya, tidak hanya gol kedua atau gol kemenangan yang menentukan buat Persib, kita lihat bagaimana gol tersebut tercipta dengan indah, tembakan jarak jauh yang sangat terukur, keras dan sangat sulit buat Joy Sorongan untuk menepis. Aten, kita saksikan. Ya, memang luar biasa kita lihat sulit buat Joy Sorongan menepis bola tersebut karena lebih dulu menyentuh tanah, yang jelas membuat arah bola menjadi sulit diantisipasi oleh penjaga gawang. Gol yang sangat indah. Ya, di pojok kanan. Dan betul, sulit sekali diantisipasi oleh Joy Sorongan. Ilham. Ilham. Pada sangat baik kali ini. Wow! Sundulan dari Noah Alam
Alamsyah 3-0 untuk Persib Bandung. Ya, luar biasa kita lihat Ilham sekali lagi selain sebagai pencetak gol namun mampu memberikan asis yang sangat menarik kepada Along. Dan kita lihat bagaimana ucapan terima kasih dari seorang Along kepada Ilham tadi. Inilah dia Noah Alamsyah, gol ketiganya untuk Persib Bandung di musim ini. Pemain yang mengantarkan Arema Indonesia menjadi kampion Indonesia Super League 2009-2010. Dan kita saksikan dalam tayangan lambat. Inilah dia, Emil Ham. Umpan yang sangat memanjakan Noah Alamsyah, jeger! 3-0 untuk Persib Bandung atas Mitra Kukar. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana umpan yang sangat akurat dari seorang Ilham berhasil disapu dengan heading fire yang sangat luar biasa. Sangat jauh, ancang-ancang untuk menendang bola. Gulur waktu, Zulkifli syukur. Dan wasit Andri, peluit panjang telah dibunyikan tentunya dan berakhirnya sudah babak pertama pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Mitra Kukar. 3 gol telah dilesakan oleh para pemain Persib Bandung. Noah Alamsyah, Atep, dan juga Mian Radovic. 3 gol. Dan keunggulan 3-0 sementara atas Mitra Kukar. Ya, kita saksikan tawa lebar dari para pemain dan juga Robby Darwis diangkat sebagai pelatih di putaran kedua ini. Ya, kita lihat beberapa detik yang lalu bagaimana momen yang menarik antara coach Robby dengan Haryono. Memang salah satu penyebab keunggulan Persib di babak pertama tadi adalah keseimbangan tim yang tercipta berkat penampilan luar biasa dari Haryono yang baru pertama kali tampil sebagai starter sejak mengalami atau menjalani operasi tulang. Dan wasit Andri, inilah dia kick off babak kedua pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Mitra Kukar. 3-0 sementara kedudukan untuk keunggulan Persib Bandung. Dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-14 yang dilangsungkan di kandang Persib Bandung, di mana 9 kemenangan. Arsio Sousa. Atap kembali. Hendro Kartiko, kematangannya dengan usia 39 tahun. Dua kali tendangan menuju gawangnya. Atep, duh. Kali saat ini Along. Baik sekali Along. Alamsyah masuk ke tengah, nanti Along. Ya, apakah sebuah pelanggaran dari Seji Kameko? Ya, betul, jelas sebuah pelanggaran. Jelas sekali. Sangat jelas. Kita lihat bagaimana kecepatan sprint pendek yang dimiliki oleh Along menyulitkan Seji untuk tidak melakukan tackling. Ya, memang jelas. Tarikan dari Seji Kaneko terhadap Noah Alamsyah di dalam kotak penalti Mitra Kukar. Alhamdulillah memang putusan yang sangat tepat dari wasit Andri. Marcio Sousa. Apakah ini menjadi gol kedua Marcio Sousa di Indonesia Super League bersama Persib Bandung? Marcio Sousa 4-0. Sebuah tendangan jeger lewat penalti di menit ke-68. Pesta gol terjadi di Stadion Siliwangi. Kita saksikan juga dia, Marcio Sousa. Sangat keras, walaupun Hendro Kartiko bergerak ke arah yang sangat tepat. Namun tendangan yang sangat keras dari Marcio Sousa tidak berhasil diantisipasi oleh Hendro Kartiko. Kembali Heru. Kesempatan dari Heru Neri tadi tentunya harus membawa kemenangan tersendiri untuk Persib Bandung. Sebuah kesempatan dan sundulan yang sangat baik tadi dari Seji Kaneko untuk membayar kesalahannya dengan memberikan penalti kepada Persib Bandung, namun masih tidak tepat pada sasaran. Ya, padahal Seji tidak begitu mendapat pengawalan yang berarti dari seorang Haryono. Ya, kita lihat kecewanya coach Stefan Hansen. Menggila untuk mengejar ketertinggalan 4 gol. Fadil Sausu. Ya, kerap kali terbuang percuma peluang yang sudah dimiliki oleh anak-anak Mitra Kukar. Terlalu terburu-buru melepaskan tembakan. Dan memang kita lihat bagaimana mereka pada pertandingan sore ini tidak memiliki playmaker yang
mampu mengatur serangan dengan baik. Di sisa waktu ini, serangan bertubi-tubi oleh Mitra Kukar. Sakti, jajang yang dituju. Oh, ya, betul. Kita lihat sempat tadi bola tertahan di antara kedua pemain ini dan ya, salah satunya menyentuh tangan. Lalu wasit Andri. Kita nantikan keputusan dari wasit Andri. Ya, kita lihat bola tertahan di kedua pemain ini, betul. Salah satunya menyentuh tangan dan ya, jelas sekali menyentuh tangan. Dan sangat aktif dari Zulkifli. Dan titik putih ditunjuk oleh wasit Andri. Ya, acungan jempol juga diperlihatkan oleh coach Stephen Hansen terhadap wasit Andri yang dengan tegas menunjuk titik putih. Jajang Mulyana sudah mencetak 8 gol dengan 3 kartu kuning. Kesempatan menjadikan gol ke-9-nya. Jajang Mulyana. Oh, begitu pelan dan berhasil diselamatkan oleh Jendri Pitoy. Ya, pencapaian yang luar biasa dari Jendri Pitoy menambah drama di Stadion Siliwangi pada sore ini, membuat Bobotoh menyambut gembira. Artinya Jendri tetap menjaga gawangnya, tetap perawan. Terima kasih Cipto. Pendek saja, wow, sebuah Marcio Sousa 5-0 di ujung pertandingan ini. Jeger untuk Marcio Sousa. Ya, lagi-lagi drama terjadi. Kita lihat di detik-detik terakhir pertandingan akan berakhir setelah berhasil menepis penalti tadi. Dalam sekian detik, anak-anak Persib melakukan serangan balasan dan tercipta gol yang sangat indah lewat kepala Marcio Sousa. 2 gol disumbangkan oleh Marcio Sousa. Di babak kedua, menambah keunggulan untuk Persib Bandung semakin jauh menjadi 5-0. Ya, kita lihat gol ini yang mampu menyaingi gol Along tadi di babak pertama. Powerful header. Luar biasa. 5-0. Skor yang cukup telak. Ya, dan ini adalah merupakan kemenangan terbesar. Berhasil dilewati. 5-0 untuk Persib Bandung atas Mitra Kukar. Dan wasit Andri meniupkan peluit panjang yang berakhir sudah pertandingan antara Persib Maung Bandung berhasil mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 5-0.